Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pemirsa rahimakumullah, rukun pertama dari berbagai ibadah yang kita lakukan itu adalah niat. Dan kalau kita membaca literatur kitab-kitab yang mu'tabarah, kitab-kitab yang dikaji oleh para santri di pesantren, itu kita menemukan bahwa para ulama itu begitu serius membahas mengenai niat. Kenapa niat ini serius dibahas? Karena memang ruh daripada ibadah itu dimulai dari perbuatan bernama niat ini. Sebuah perbuatan buruk, meskipun diniati sebuah kebaikan, itu dalam Islam tidak dinilai sebagai kebaikan. Robin Hood misalkan yang kita kenal di film sebagai seorang hero, sebagai seorang pahlawan, yang dia mengambil uang dari para koruptor, dari orang-orang yang jahat, tapi diniatkan untuk menolong fakir miskin, di dalam Islam perbuatan demikian tidak disebut amal saleh. Atau sebaliknya, ada orang yang secara zahir dia melakukan ibadah, melakukan amal saleh, sholat, zakat, puasa, haji, tapi kemudian hal ini tidak didasari kepada niatan yang baik, maka amal-amal saleh yang zahir tadi juga tidak bernilai pahala. Oleh karena itu, jaminan diampuni dosa orang yang berpuasa itu harus karena Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu syaratnya adalah imanan wa ihtisaban. Harus didasarkan kepada keimanan dan karena Allah. Sebab kalau ada orang berpuasa bukan imanan wa ihtisaban tapi isinan wa rikuhan, misalkan karena malu atau karena rikuh, dia kebetulan menantu baru tinggal di rumah mertua, sebenarnya dia enggak pernah berpuasa dulunya ketika sebelum menikah, tapi karena dia tinggal di rumah mertua akhirnya dia berpuasa cuma karena rikuh saja sama mertuanya, maka puasa yang demikian tidak bernilai ibadah. Ada orang yang melaksanakan sedekah, dia membagi-bagikan harta, tapi kemudian dia lakukan untuk mendongkrak suara, untuk biar dapat pujian dari orang. Maka sedekah meskipun terlihat seperti amal saleh secara zahir, maka sedekahnya menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena memang niat itu menjadi ruh yang paling inti di dalam sebuah amal ibadah. Karenanya dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, bab tentang niat itu dibahas dalam pembahasan yang pertama di kitab tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Dengan sangat gamblang hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwa innamal a'malu binniyat, bahwa dasar dari segala sesuatu itu adalah niat. Maka mari kita tetapkan niat di dalam hati kita. Apapun amal ibadah yang kita lakukan, semuanya harus semata-mata karena ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang paling penting. Menjadi sebuah logis. Seorang mukmin yang hidup hanya 60 tahun, 70 tahun di dunia, tapi kenapa dia di surga abadi? Itu karena keistimewaan daripada niat. Andaikan orang mukmin ini diberikan kesempatan hidup selamanya di dunia karena niat tadi, kemudian dia akan terus-menerus istiqomah melakukan kebaikan. Ketika dia jamaah subuh, dia niat untuk jamaah salat zuhur. Ketika jamaah salat zuhur, dia niat untuk jamaah salat isya, dan begitu seterusnya.
Maka atas keistimewaan niat inilah kemudian seorang mukmin itu diberikan hadiah keabadian, kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niat di dalam hati agar kemudian seluruh yang kita lakukan apapun bentuknya kebaikan itu benar-benar menjadi amal saleh yang kelak membahagiakan kita, mengabadikan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.